Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibin Mahbub, Syafil Adali wa Mufarijil Kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pada hari Ahad pagi 10 Syawal tahun 545 Hijriah, di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babun minal khairi falyantahizuhu, fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Barang siapa dibukakan baginya pintu kebaikan, maka cepat-cepatlah mendatanginya. Sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup baginya. Bersegeralah mengambil keuntungan dari pintu kehidupan selagi belum ditutup untukmu. Perbanyaklah melakukan amal-amal baik selagi masih ada kesempatan. Cepatlah memasuki pintu taubat selagi pintu itu terbuka untukmu. Gunakanlah pintu doa selagi ia terbuka untukmu. Gunakanlah kesempatan bergaul dengan orang-orang soleh selagi kesempatan itu terbuka untukmu. Bangunlah apa yang telah kamu rusakkan. Cucilah apa yang telah engkau lumuri dengan najis. Perbaikilah sesuatu yang telah engkau robohkan. Bersihkanlah apa saja yang telah engkau kotori. Kembalikanlah apa yang telah engkau ambil. Kembalilah kepada Tuhanmu dari kepergian dan larimu. Wahai gulam, tidak ada di sini kecuali Al-Haq Azza wa Jalla. Jika engkau bersama Khaliq, maka engkau adalah hambanya. Jika engkau bersama makhluk, maka engkau adalah hamba mereka. Tidak ada alasan bagimu sehingga mengembara hatimu. Tinggalkan saja segala sesuatu dengan nuranimu. Tidak tahukah engkau bahwa pencari Al-Haq Azza wa Jal mesti meninggalkan semuanya? Sungguh, dia harus yakin bahwa segala sesuatu adalah makhluk, sedangkan makhluk merupakan hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Dengan apapun dia bersamanya akan menjadi hijab baginya. Wahai gulam, janganlah engkau malas. Malas itu selalu membuahkan penyesalan. Bermurahlah dalam beramal, maka engkau akan mendapatkan Al-Haq Azza wa Jalla di dunia dan akhirat. Abu Muhammad Al-Ajami rahmatullah alaih berkata, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Sebenarnya dia bermaksud mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik." Tetapi lidahnya tidak sampai. Orang yang merasakan akan mengetahuinya, baik dalam bergaul dengan makhluk serta menjaga batas-batas agama dan meraih ridhonya. Sungguh di dalamnya terdapat kebaikan. Diterimanya suatu amalan atau ditolaknya amalan itu ada tandanya bagi orang-orang yang bersih dan terpilih. Wahai gulam, pasanglah jaring-jaring doa. Kembalilah pada ridho. Janganlah engkau berdoa dengan lidah sedangkan hatimu menentang. Pada hari kiamat, orang akan ingat apa yang ia perbuat sewaktu di dunia, baik berupa kebaikan atau keburukan. Penyesalan di sana tidak akan berguna. Zikir di sana juga tidak akan berguna. Yang penting adalah sekarang.
Sebelum mati, mengingat buah dan biji sewaktu panen tidaklah ada gunanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazru'atul akhirah. Faman zar'a khairan hasada gibtatan wa man zar'a syarran hasada nadamata." Dunia itu ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan akan mendapat apa yang ia inginkan. Barang siapa menanam keburukan akan mendapat penyesalan. Jika datang kebaikan kepadamu, engkau baru tersentak dan sadar. Namun kesadaran pada waktu itu tidak ada artinya. Ya Allah, bangunkan kami dari lelapnya kelalaian dan kebodohan ini. Wahai gulam, berteman dengan orang-orang bodoh akan menjauhkan dirimu dari orang-orang baik. Berjalan di bawah naungan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan membawamu kepada kejayaan. Malulah kepada Allah. Janganlah engkau lalai. Janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu dengan menyibukkan diri mengumpulkan apa yang tidak engkau makan. Janganlah engkau mengangan-angankan sesuatu yang tidak dapat engkau temukan dan membangun sesuatu yang tidak akan engkau tempati. Semua itu telah menghalangimu menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kemah zikrullah. Zikrullah di hati orang-orang yang ma'rifat telah melupakannya pada sesuatu yang lain. Jika keadaan telah demikian, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Surga menjadi pilihan, dan surga adalah tempat yang dijanjikan. Sesuatu yang istimewa di dunia ini adalah ridho dan takdir, dan dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, dan terangkatnya hijab antara dia dengan Tuhannya. Orang yang memiliki hati demikian, maka khalwatnya bersama Al-Haq Azza wa Jalla dalam semua keadaannya merupakan sesuatu yang tidak terlukiskan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Adapun sesuatu yang dijanjikan itu adalah orang-orang mukmin akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Tidak diragukan lagi. Semua kebaikan datang dari Allah dan semua kejahatan dari selain Dia. Kebaikan itu adalah dalam menghadap kepadanya dan keburukan itu karena berpaling darinya. Setiap amal yang engkau harapkan upahnya adalah untukmu, dan setiap amal yang dilakukan karena Tuhanmu berarti untuknya. Jika engkau beramal dan meminta ganti, maka balasannya adalah makhluk. Namun jika engkau beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah kedekatanmu dengannya dan memandang kepadanya. Kemudian engkau tidak minta ganti atas semua amalmu. Apalah artinya dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain Dia jika dibandingkan dengan Dia? Carilah yang memberi nikmat. Jangan hanya mencari nikmat. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Dan uang itu ada sesudah sesuatu. Engkau harus selalu mengingat maut, sabar dalam menghadapi ujian, dan bertawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Jika engkau memiliki tiga hal tersebut, kerajaan akan datang kepadamu. Dengan mengingat maut, benarlah zuhudmu. Dengan bersabar, engkau akan berhasil memperoleh apa yang kau inginkan. Dan dengan tawakal, segala sesuatu akan keluar dari hatimu
dan engkau akan berhubungan dengan Tuhanmu Azza wa Jalla. Dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain Allah akan tunduk kepadamu. Kemudian akan menghampirimu dari segala penjuru. Demikian pula perlindungan dan penjagaan. Tuhanmu akan menjagamu dari segala arah. Tidak ada jalan bagi satu makhluk pun yang hendak menyakitimu. Segala arah tertutup. Semua pintu terkunci. Jika demikian, engkau termasuk orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 65. Bagaimana mungkin dapat menguasai orang-orang muwahhid dan mukhlis yang tidak pernah memamerkan amalan mereka? Bukti akan berbicara di akhir, bukan di awal. Pada permulaan semuanya bisu, tetapi pada akhirnya semuanya berbicara. Orang yang ikhlas, kerajaannya berada dalam hatinya, kekuasaannya berada dalam nuraninya. Hendaklah engkau menyembunyikan keadaanmu sampai sempurna, hingga hatimu sampai kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Jika engkau telah sempurna dan sampai, ketika itu engkau tidak mempedulikan apapun. Bagaimana mungkin engkau akan mempedulikannya sedangkan keadaan telah terbukti dan engkau telah berdiri di makammu? Di sisimu, manusia hanyalah seperti pohon dan batu. Pujian atau cercaan sama saja bagimu. Mereka menerima atau berpaling juga sama saja bagimu. Engkau berjalan mempengaruhi mereka dengan izin Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memberikan pemecahan dan pengukuhan kepada tangan hatimu, dan memberi tanda kepada tangan nuranimu. Tak ada pembicaraan sebelum semua ini terbukti. Jika tidak, jadilah engkau orang yang berakal. Janganlah engkau mencela. Jika engkau buta, carilah orang yang membimbingmu. Jika engkau bodoh, carilah orang yang mengajarimu. Jika engkau telah mendapatkannya, berpeganglah dengannya. Ikutilah ucapan dan pendapatnya. Mintalah petunjuk untuk mencapainya. Jika engkau sampai pada pencapaian, duduklah di sana sampai terbukti makrifatmu kepadanya. Ketika itu akan datang kepadamu orang-orang yang tersesat, dan engkau menjadi tangga bagi para fuqara dan orang-orang miskin, termasuk orang yang menjaga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak baik dengan manusia. Mengapa engkau tidak mencari al-haq azza wa jalla dan keriduannya, tetapi justru sibuk mencari selain dia? Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaramu ada yang menghendaki akhirat. Jika datang padamu tangan kecemburuan, ia akan menyelamatkanmu dari segala sesuatu selain al-haq azza wa jalla, dan membawamu ke pintu kedekatan dengan al-haq azza wa jalla. Maka hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surah Al-Kahfi ayat 45. Jika hal ini telah sempurna bagimu, maka dunia dan akhirat akan datang padamu untuk melayanimu tanpa susah payah. Ya Allah, jadikanlah kami berada dalam hadiratmu dan bersamamu. Berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta
peliharalah kami dari siksa neraka. Amin.